Belum diketahui pasti bangunan berlantai tiga tersebut yang mulai terbakar pada pukul 1 siang tadi diduga akibat korsleting listrik. Api terlihat membesar dari lantai 3 bangunan kos tersebut dan selang 20 menit, sejumlah petugas pemadam kebakaran berdatangan. Api kian menjalar turun ke lantai berikutnya dan kabarnya api berasal dari kamar penjaga kos. Penghuni kos-kosan berlantai 3 yang terbakar di kompleks Sandang nomor 5 RT 2 RW 11, Kelurahan Palmerah dan Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Menduga api bersumber dari korsleting listrik di kamar penjaga kos. Salah satu penghuni kos mengatakan api membesar dari kamar tinggal penjaga kos yang berada di lantai paling atas. Selang setengah jam, api sudah bisa dijinakkan oleh sejumlah petugas pemadam kebakaran. Bagian bangunan yang terbakar hanya balkon lantai atas dan sejumlah kamar di lantai 3.